ngapunten nggih, wong wadon nakal niku lho Bu. Maroten griya. Ngertos wong wadon nakal? PSK, perempuan suka kelon. Kuwi ana sing nyebut WTS, wadah titip senjata. Ning ya ana sing ngarani balon, sing bayar entuk kelon. Lek wetanan Jawa Timuran ngarani pelacur, sumpeli alat mancur. Ucah saiki lek ngarani I love you, mari dilapi tinggal mlayu. Kowe ndelok guyumu tau ninggal mlayu modele kowe. Lah kowe mara ning omah niku cerita, mohon maaf saya ini bukan perempuan baik-baik. Ya, aku yo mbaten wis ngerti aku. Wong macake wae menor ora karuan kok. Aku yo wis ngerti ning yo tak sawang ae. Ayu kok. Ada perlu apa, Mbak? Saya mau minta doa. Saya ini bukan perempuan baik-baik. Wong sampean umek perkara payung. Diteruske mboten? Dia tuh ngomong gitu ke saya ini bukan perempuan baik-baik. Saya minta doa. Saya melakukan ini ya karena terpaksa, karena kebutuhan. Terus pokok saya janji saya mau insaf kalau semuanya sudah terpenuhi. Ngono karepe. Lah terus karepe sampean apa? Aku yang ngomong gitu. Ya saya minta doa biar laris. Nanti kalau sudah semuanya cukup saya insaf, saya berhenti, saya tobat. Iki lek umume kiai dijaluki ngono kuwi rak nesu-nesu to. Kurang ajar. Nah, aku lek nglariske kuwi ndongake kowe laris kok bodho karo mbantu maksiat aku lek entuk dosa. Lek aku gak. Beres aku ya ngono. Beres tak garap dhewe. Maksudnya kowe iki mbok aja salah paham. Maksudnya tak garap dhewe, tak dongani dhewe. Yen sing liyane ora gelem ndongake, tak ndongake dhewe ngono lho, pikiranmu iki lho, Jo. Lah nek umume ra malah nesu-nesu to. Iki padha karo nglariske wong maksiat ya, padha karo bantu maksiat. Nek aku ora beres, garap. Dongake wae aku. Ya Allah laris, ya Allah laris, ya Allah laris, ya Allah panjenengan paringi laris, ya Allah laris. Wes mantep aku. Mule dereng ngantos setunggal sasi niku lho wangsul ten griya meleh. Nangis membi aku mikir bar iki ora mandi. Ora mandi piye wis kadung nrimo gula. Gulane wis entek. Akhire ada apa? Maaf Pak Kiai, lah ya ada apa? Enggak manjur ya? Bukan enggak manjur gitu, kelarisen. Saya tobat, saya enggak kuat, saya kelarisen sampai nyenyek saya. Aku rasane ati rasa ki aku ngono. Itu enggak ke sak laris-larise, nek kelarisen kan dhek lekoh, lesoh ora kuat dhek. Pemane sing dadi tamune wong gawedi-gedi ngene. Malah tak dongake ben klarisen ngono kuwi ya. Aku kuwatir nek iki dirungokke lonte-lonte kuwi engko terus ana sing mara nyang omah njaluk penglarisan. Halo. Ya. Iya ya. Iya. Lah, terus dalam menyebarkan Islam itu tidak ada cara anarkis, enggak pernah pakai kekerasan. Lah saiki modele kualik, Bapak Ibu. Kalau dulu para wali, para pejuang agama itu mencukupi kebutuhan umat. Yang kekurangan pangan dicarikan sembako bagi-bagi koyo ngoten niku. Sakniki kualik. Sing bagi-bagi malah agama liya. Sing agama liya do bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi sembako malah gratis ke SPP sekolah anak-anak, wis anakmu tak sekolah ke gratis, ning kowe ya kudu melu agamaku. Liyane wis sing do ngono. Lah islame dhewe tampile kereng-kereng saniki.
Islam tampil dengan membawa pentungan. Ini kan malah bikin jengkel toh. Woi. Maca takbir pisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kok nggawa pentungan. Halo. Nah, sakno polisi itu ngoten niku. Engkono Allahu Akbar sing teko kono astagfirullahalazim. Sing teko kono la haula wala quwata illa billah. Sing teko mburi la ilaha illallah. Polisi bingung to nang tengah-tengah ya sumpritan diunekke prit al-Fatihah. Jak tahlilan. Lah apa Islam itu enggak boleh memerangi kemungkaran kalau begitu? Ya tetap diperangi, namanya kemungkaran tetap wajib diperangi. Cuma cara memberantas kemungkaran itu jangan menggunakan kemungkaran, apalagi sampai menimbulkan kemungkaran baru. Mbok paham mbok gak? Lah memerangi kemungkaran menggunakan kemungkaran itu kan ya sama juga bohong. Jas buka ikat blangkon sama juga sami bokonge Mbak Mi dintup. Apalagi menimbulkan kemungkaran baru. Contoh misalnya kepengen protes perda yang tidak anti maksiat. Ada perda yang mengizinkan maksiat misalnya, lo masyarakatnya demo pakai anarkis, kantor DPR dilempar pakai batu sampai gentengnya pecah kabeh, kocone pecah kabeh, ngerusak fasilitas. Lah iki undang-undangnya urung karuan berubah, kantore DPR remek. Ini kan namanya malah menimbulkan kerusakan toh. Mbok ora paham kok modele. Aku kadang-kadang ya kudu guyu kok nek ning ngali tempat demo-demo nggone masyarakat. Harus turun, bupati harus turun. Rasane ati lebihan sing mbok pikir apa, mbok pilih-pilih dhewe, mbok demo-demo dhewe. Pokoke mi sing paling gak enak iki mikirno Indonesia. Yang paling bahaya mijeti bojone tangga. Ya Allah. Paling abot mi sing sanggane paling abot mikirno Indonesia. Halo. Diterusno apa ora ya iki? Kanjeng Nabi ku leh mulangi ngoten. Sayyidina Umar pernah ditegur oleh Rasulullah. Kan nanti dawuh man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Kalau melihat ada kemungkaran, rubah dengan kekuatanmu, dengan tanganmu. Pas lenggah-lenggah kali Sayyidina Umar ten serambine masjid. Lah kok ana wong desa mlebu masjid nyok 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 katoke diplorot nang pojokan jero masjid mara nguyuh tur. Sayyidina Umar ngerti ya nesu to. Pedang diodo sret kurang ajar ki nguyuh nang jero masjid mungkari. Ditegur karo Kanjeng Nabi Umar. Arep ngopo? Niku enten mungkar kae, kula ketok kono ane kae. Lha Kanjeng Nabi dawuh Umar, ketok yo ketok, Mar. Tapi engko sik to, kae wong desa ora ngerti rumangsane masjid iki WC umum. Terus nomor loro, kae sik lagi nguyuh kae lek mbok oyak-oyak. Lha engko malah mlayu uyuhe tekan dindi wi engko. Jarke nang kono engko gampang sucenane. Jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Paham karepmu, ora paham karepmu.